Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursalah binti Johari. Saya dari kelas 4 bin Nafiz. Saya ingin membentangkan masalah yang berkaitan tabiat pemakanan iaitu bulimia nervosa. Maksud bulimia nervosa ialah masalah yang berlaku apabila anda cuba untuk mengekalkan berat badan yang rendah dengan mengeluarkan kembali apa yang anda makan sama ada dengan memuntahkannya atau membuang air besar. Okey, maksud dia kat sini, dia tu spesies jenis yang suka makan banyak. Tapi dalam masa yang sama, dia nak jaga berat badan dia, dia tak mau bagi naik. Tapi dia teringin nak makan macam-macam. Dia suka makan banyak tapi dia nak kekalkan berat badan. So, dia terpaksa memuntahkan balik, membuang apa yang dia makan tadi secara sengaja. Contohnya, contohnya macam dia jolok tangan dalam mulut dia kau untuk muntahkan balik makanan tu sebab dia nak jaga berat badan dia kan. Bulimia ini berlaku bukanlah kerana sebabkan oleh faktor makanan itu sendiri tetapi kerana masalah psikologi dan emosi yang dihadapi oleh seorang pesakit itu. Sebab terjadinya bulimia ini bukannya sebab makanan yang dia makan, bukan makanan itu tak elok yang membuatkan dia jadi macam tu. Yang membuatkan dia jadi macam tu ialah masalah dia sendiri, masalah psikologi dan emosi dia. Emosi yang tak stabil membuatkan dia jadi macam tu. Punca utama berlakunya penyakit bulimia ini belum dapat dikenal pasti dengan tepat. Tetapi ada beberapa faktor yang boleh dikaitkan dengan punca berlakunya bulimia ini. Contoh faktor pertama ialah genetik dan biologi. Jika seseorang itu mempunyai ahli keluarga terdekat yang mengalami bulimia, ia juga akan meningkatkan risiko kepada seseorang itu untuk menghidapi penyakit bulimia ini. Contohnya Sarah ada makcik yang kena bulimia, yang ada penyakit bulimia ini. Jadi Sarah pun mempunyai risiko yang tinggi untuk terkena penyakit bulimia juga sebab dia dah ada keturunan yang terkena dengan penyakit bulimia ini. Faktor kedua ialah psikologi. Masalah psikologi dan emosi seperti depresi, rasa gelisah menjadi faktor penyumbang kepada masalah bulimia ini. Seseorang yang mengalami bulimia ini akan sentiasa berfikiran negatif tentang diri mereka. Contohnya, mereka pergi depan cermin dan mereka tengok diri mereka. Mereka tu kalau kita tengok mereka, kita rasa mereka tu kurus sebab kita nampak kan yang mereka tu kurus, tapi bila mereka pergi depan cermin, mereka nampak diri mereka tu gemuk. Mereka jadi negatif kat diri mereka. Mereka rasa tak syukur, macam lebih kurang kan. Mereka macam tak suka diri mereka. Mereka rasa mereka tu gemuk lah. Mereka akan fikir negatif je lah pasal diri mereka. Okay. Faktor ketiga ialah diet yang tidak sihat. Contohnya, seseorang yang mengamalkan diet yang tidak seimbang mempunyai risiko yang tinggi untuk mengalami bulimia. Contoh macam ada contoh macam Siti, dia nak diet tapi diet dia tu cara salah. Dia tak ambil makanan sihat. Dia makan tapi dia skip makan. Contoh dia makan sehari sekali dia. Niat dia sebab dia nak kuruskan berat badan tapi sebenarnya dia dah salah. Dia tak ikut piramid makanan yang betul. Dia tak ambil ikut piramid, dia tak ambil protein, karbohidrat, dia tak ambil. Dia makan sehari sekali, tu pun makan sikit-sikit sebab apa? Sebab dia nak kurus. Sebenarnya dia dah salah faham dengan diet, maksud diet sebenarnya. Sistem penyakit bulimia pula ialah sistem pada fizikal, sakit tekak, pedih hulu hati dan perut kembung, merasa lemah dan mudah letih, merasa sejuk setiap masa, masalah tidur, kulit kering. Sistem pada tindakan pula ialah makan secara tidak terkawal, iaitu macam makan ikut time, ikut dan dia, tak ikut waktu biasa. Macam orang normal makan. Lepas tu, memaksa diri untuk memuntahkan makanan yang dimakan. Sebab dia nak kuruskan, so dia terpaksa makan, lepas tu dia muntah balik. Dipaksa diri dia muntah. Lepas tu, depresi dan emosi tidak stabil. Contohnya, cepat rasa down. Sebab, bila kan orang
ada penyakit bulimia ni, banyak negatif vibe yang main kat dia kan. So dia cepat rasa down lah. Sentiasa berasa takut jika berat badan bertambah. Menggunakan suplemen tambahan untuk menurunkan berat badan. Bersenam secara berlebihan. Bersenam secara berlebihan juga bahaya juga untuk kesihatan sebab otot badan kita ni perlu rehat juga kan. Dia tak boleh push. Dia tak boleh bersenam je. Sampai tak duduk rehat. Tu macam menyiksa diri ya. Akibat ataupun kesan bulimia nervosa berlaku. Yang pertama ialah berat badan akan kerap berubah-ubah, mengalami kekurangan nutrisi dan mungkin mendapat masalah kesihatan. Yang ketiga ialah mengalami hakisan gigi dan asam mulut. Hal ini berlaku disebabkan asid dalam perut yang sering dimuntah keluar menyebabkan gigi terhakis dan asam mulut berlaku. Masalah perut dan usus. Hal ini termasuklah dengan ulcer, penyakit gastrik dan sembelit, kelewatan haid pada remaja perempuan, serangan sawan, bengkak pada kelenjar lim menyebabkan muka kelihatan bengkak. Cara mencegah penyakit bulimia nervosa ialah psikoterapi. Psikoterapi juga dikenali sebagai kaunseling secara psikologi yang bertujuan untuk merawat masalah kesihatan mental yang dihidapi. Cara kedua, ubat-ubatan. Ubat antidepresi akan diberikan sebagai langkah untuk mengurangkan tekanan yang dihidapi. Cara ketiga, penerangan tentang pengambilan nutrien yang baik. Pakar dietetik akan menasihatkan anda untuk merancang pengambilan nutrien yang sihat dan seimbang. Yang keempat, rawatan hospital. Jika keadaan semakin teruk, anda mungkin perlu dimasukkan ke hospital bagi pantauan selanjutnya oleh doktor yang lebih mahir. Okey, itu sahaja perkongsian daripada saya pada hari ini. Terima kasih. Stay safe, stay at home. Selamat menuntut ilmu.